الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهر على كل كله وكفى بالله شهيدا Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ma ba'd. Bapak Ibu hadirin di masjid Subur Rahimakumullah. Alhamdulillah rasa syukur selalu kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menyampaikan usia kita hingga kita dapat berada pada akhir di penghujung Ramadan saat ini. Salam dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan sampaikan tentang ada tiga hadis yang ini menjadi pilar-pilar ekonomi umat. Kalau tiga hadis ini kita pahami dan bisa kita laksanakan, maka insya Allah ekonomi umat ini akan berkeliat dan ini senada dengan apa yang menjadi muara daripada ibadah Ramadan kita la itu <tuh> yeah. hadis pertama itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah yang berbunyi amantubillah sumastakim salam bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah sampaikan kepada satu hal tentang Islam sehingga aku tidak ingin bertanya lagi kepada siapapun selain daripadahmu tentang Islam ini. Allah SWT mengatakan semastakim, aman tubillah semastakim. Beriman kepada Allah <coughs> lalu istiqomah. Iman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu istiqomah dengan keimanan itu. Karena sesungguhnya Ketika seseorang beriman kepada Allah, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah mengatur semua kehidupan ini, dan Allah yang telah menyediakan semua rezeki bagi seseorang, sehingga ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimakannya, yang diambilnya, hanya yang halal saja, dan menjauhkan diri dari yang haram, begitu ketika saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah telah menjamin kehidupannya. Sehingga ketika ada keyakinan itu bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki itu, maka tidak akan ada kegelisahan dan tidak ada kekhawatiran bagi diri seseorang. Karena Ali karena Allah mengatakan bahwa ada dua hal yang perlu yang tidak perlu diperhat, dikhawatirkan habis Yang pertama ada tentang al-maut, tentang kematian. Se, seorang manusia jangan pernah khawatir dengan maut. Kenapa? Kita tidak pernah tahu di mana maut itu menemui kita. Tetapi maut itu tahu di mana kita. Al-maut tahu di mana kita. Jangan, jangan perlu khawatir. Dan bahkan Rasul mengatakan bahwa tidak sampai kematian seseorang sebelum Allah mencukupkan rezeki atas dirinya. Berapa rezeki kita? Sebelum sampai rezeki itu, tetap rezeki itu, maka kematian seseorang tidak akan sampai. Beriman kepada Allah, maka enjoy saja. Dia berusaha dengan benar, dia menjalankan hidup dengan benar, maka insya Allah tidak ada khawatiran. Lalu kemudian kedua, tentang rezeki. Tidak perlu khawatir dengan rezeki itu. Karena setiap kita telah Allah tetapkan rezeki kita masing-masing. Ya. Yeah. Allah tetapkan rezeki kita masing-masing. Dan tadi tidak akan sampai kematian seseorang sebelum rezeki Allah sampaikan kepada dirinya sepenuhnya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki setiap kita telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki itu tidak akan tertukar. Makanya Ibrahim bin Aruf mengatakan ketika ditanya kenapa engkau menjadi tenang dalam hidupmu, aku menjadi tenang dikarenakan rezekiku tidak akan sampai kepada orang lain. Bahagian kita maka dia akan sampai kepada orang lain. Yang kita sampai ke kita itulah. Dan tidak akan sampai kepada tetangga kita, tidak akan sampai kepada saudara kita, akan sampai kepada kita. Maka menjadi tenang saja. Ketika kita melihat kehidupan seputar kita, maka kita akan menjumpai bagaimana seekor burung, kata Rasulullah. Yang dia tidaklah begitu. Ketika di pagi harinya dia meninggalkan sarang dan anak-anaknya, dia keluar ketika sore harinya, dia mulutnya telah penuh dengan makanan, dan di sana juga sudah ada makan untuk anak-anaknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta ta'ala Al-Quran mengatakan dabbah, hewan yang melata yang bergerak berjalan dengan perutnya, Allah memberikan makan akan dirinya, Allah sampaikan rezeki akan dirinya, dan juga ketika kita melihat seekor cicak yang tidaklah bisa terbang, tapi Allah sampaikan rezeki atas cicak itu sendiri, hanya memakan makanan dari nyamuk yang terbang. Kalau dia bisa mendapatkan makanan itu. Dan ketika kita melihat bagaimana seekor bayi, seorang bayi, seorang bayi anak yang masih kecil itu, dia tidaklah begitu risau menjalani kehidupannya, tetapi Allah sampaikan rezeki atas dirinya. Lalu, kenapa kita yang sudah sedemikian besar, yang sudah tua ini, risau dengan rezeki kita? Sepanjang usaha kita lakukan, sepanjang ikhtiar kita kerjakan. Maka insya Allah rezeki kita akan Allah sampaikan ketika aman tubillah kita beriman kepada Allah kita yakin kepada Allah bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Allah subhanahu wa taala maka akan menjadi tenanglah hidup ini usah jalan terus yang kita ambil hanyalah yang halal-halal saja jauhkan yang haram-haram itu jauhkan yang haram itu. Ini yang pertama. Hadis tentang aman tubillah. Semastakin. istiqomah dengan keimanan itu. Lalu yang kedua. Tidak cukup dengan keimanan. Tetapi perlu adanya sebuah saling berbagi dalam hidup ini. Hadis yang kedua itu adalah. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang paling baik yang paling baik memberikan manfaat bagi orang lain. Kehadiran kita menghadir memberikan manfaat bagi orang lain bagi seputar kita. Apakah kita mengira bahwa kita rajin ibadah? Rajin ibadah. Lalu kemudian kita cukup kehidupan kita akan masuk begitu surga begitu saja. Sementara setengah kita Kerabat kita yang dekat-dekat dengan kita hidup dalam kesulitan dan tidak pernah kita perhatikan mereka. Bahkan Rasul menegaskan bahwa ukuran keimanan itu adalah beriman tidaklah beriman seorang kepada Allah dan hari akhir ketika dia merasa tenang, dia merasa kenyang tetapi tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ukuran keimanan maka bagaimana kita bisa menghadirkan kemanfaatan dalam hidup ini sebesar-besarnya? Ketika tidak besar, maka apa yang bisa kita berikan manfaat bagi orang lain? Kita terkadang lebih sulit, apa lebih mudah mengatur bagaimana membicarakan A, B yang terkait dengan ibadah. Tapi kita lalai dengan bagaimana kondisi sosial kita, permasalahan sosial kita. Maka Rasul mengatakan, khairun nas anfa'hum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang beri yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Begitu. Dan yang ketiga adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidaklah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa saling berterima kasih dan saling menghargai sesama manusia ini itu perlu. Bahwa seseorang tidak bisa hidup begitu dengan dirinya sendiri. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang ini akan melalui tangan-tangan manusia yang lainnya. Kalau dahulu Bapak Ibu rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke dalam api maka dia berdoa kepada Allah, Allah Allah dinginkan api itu Allah dinginkan api itu lalu ketika Musa terdesak dalam kejaran Fir'aun lalu minta kepada Allah perintahkan agar dia memukul tongkatnya lalu terbelah laut itu dan Musa berserta, berserta kaumnya apa berjalan di antara belahan laut itu. Ketika sampai di ujung, Allah perintahkan lagi untuk memukul tongkatnya dan kembali bersatu. Laut itu ada, Allah yang langsung memberikan itu. Tetapi saat sekarang, Allah, ketika minta kepada Allah, Allah menurunkan pertolongan lewat tangan-tangan manusia yang lainnya, maka perlu adanya sebuah sikap senantiasa berterima kasih, bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya. Rasul menegaskan itu. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menghargai. Bagaimana Allah menolong meningkatkan pendapatan kita dengan tangan manusia yang lainnya? Bisa jadi dengan pembantu kita, bisa jadi dengan karyawan kita. Bisa jadi dengan tetangga sebelah kita, jangan kita berpikir bahwa ketika kita ada tetangga kita dagang dengan dagang yang sama menjadi pesaing kita. Tetapi ini cara Allah untuk meningkatkan pendapatan kita. Kalau kita dagang dewean uang tidak galak datang tempat kita. Takut uang. Tapi dengannya banyak dengan dagangan yang sama segala macam itu orang datang bersama-sama belanja di sana lebih nyaman. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? menghidupkan perdagangan umat di Madinah ketika itu sebuah pasar yang dikuasai oleh Yahudi lalu Abdurrahman bin Auf meminta kepada Saad bin, Sa bin Rabi agar menyediakan sebuah lahan di samping pasar yang tengah berkembang itu lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Abdurrahman memetak-metak tanah itu dan mempersilahkan orang-orang dagang di situ dagang di situ dengan tanpa bayaran kalau ada kelebihan pendapatan silakan memberikan dengan sistem berbagi begitu dan apa yang terjadi pasar itu menjadi saingan yang terbesar bagi pasar yang dikuasai oleh Yahudi ketika itu dan ekonomi umat menjadi lebih lebih terangkat saudara kita di sebelah dagangan kita itu bukan musuh kita dia adalah orang yang menolong kita dalam meningkatkan omset perdagangan kita. Dan begitu karyawan kita, bukan budak kita, karyawan kita adalah orang yang menolong kita dalam meningkatkan omset perdagangan kita, dan Allah menurunkan bantuannya dengan tangan-tangan orang di seputar kita itu. Maka pandailah berterima kasih dengan manusia. Ketika pandai berterima kasih dengan manusia itu, maka sesungguhnya dia berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu terjadinya banjir besar itu. Ada seseorang yang rajin beribadah pada Allah. Sangat rajin beribadah. Ketika majin mulai naik, air mulai naik. Nabi Nuh memerintahkan untuk naik ke kapalnya. Tapi orang ini tidak mau. Lalu datang orang, orang yang tengah berjalan. Ketika air baru semata kaki. Diminta, kalau engkau tidak mampu kami akan gendong engkau. Naik ke kapal Nabi Nuh. Maka dia katakan, Allah akan menolong saya. Lalu kemudian ditinggalkan orang ini. Yang orang yang berangkat menuju kapalnya Nabi Nuh. Lalu golongan kelompok kedua ketika air sudah selutut. Ya, sudah selutut. di ya, hampir orang ini. Ayo mari kita berangkat menuju kapal Nabi Nuh. Kalau tidak mampu berjalan, saya akan gendong dengan kendaraan yang ada ini. Dan dia menolaknya. Menolaknya. Ketika air sudah sampai seloteng, lalu kemudian ada orang yang mengampirnya dengan berperahu. Mengajaknya untuk naik ke perahu dan masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Dan dia menolak kembali. Dan akhirnya orang yang tenggelam bersama air yang air bah itu. Lalu di kematiannya dia kepada Ya Allah, kenapa engkau tidak menolongku? Allah mengatakan bahwa bukankah aku telah sampaikan tiga pertolongan atas atasmu, tetapi engkau abaikan itu. Mana pertolongan itu ya Allah? Bukankah pertama ketika ada orang yang datang kepada untuk mengajak berangkat ke kapal ke, Nabi Nuh? engkau engkau abaikan itu. Lalu kedua datang lagi yang engkau abaikan dan ketiga engkau ada lagi semuanya Allah aku yang menggerakkan mereka untuk menolongmu, tapi, engkau abaikan itu. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tangan-tangan manusia pada kondisi sekarang ini. Makanya, ketika kita bisa menghargai orang-orang seputar kita, maka insya Allah, ini bukti rasa terima kasih kita kepada manusia dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah saling menghargai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah. Aman, mulailah, dari sesuatu dalam diri kita dengan beriman kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, Allah akan menolong setiap hamba-Nya. Allah tidak akan pernah melalaikan hamba hamba-hamba-Nya, maka usaha ikhtiar kita adalah usaha yang Allah perintahkan. Lalu kemudian, berbagi dalam kehidupan kita, menghadirkan kemanfaatan, dan yang ketiga, bisalah berterima kasih dan kehidupan kita kepada manusia. Insya Allah Kalau itu bisa kita lakukan Maka insya Allah Perekonomian kita Kehidupan kita akan semakin membaik dalam kehidupan ini Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh